Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Parti Amanah Negara akan membuat aduan kepada Kesatuan Ulama Islam Sedunia berkenaan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang sewenang-wenangnya melabelkan orang lain tidak beriman. Timbalan Presidennya Datuk Sri Salahuddin Ayub berkata, sikap ditonjolkan Abdul Hadi langsung tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang ulama dan disifatkan melampau. Kami rasa akan buat aduan kepada Kesatuan Ulama Islam Sedunia tentang semua kenyataan dia yang merendahkan orang lain, mengatakan orang lain tidak beriman. Adakah ini akhlak ulama? Saya pun tak faham. Jadi kita akan buat aduan tentang apa-apa yang dia cakap pada bila-bila masa dan mungkin boleh menghantarnya melalui email pada malam ini. Katanya pada sidang akhbar selepas hadir merasmikan Konvensyen Angkatan Wanita Amanah pada Jumaat. Hadir sama Ketua. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.